Untuk soalan yang ketiga ni, suka saya kembali balik kepada Datuk Ashraf. Kalau kita lihat pandangan ataupun kita dengar apa yang disebut oleh YB Datuk Ahmad Maslan pagi tadi, saya nak cukai itu sangat bagus sekali, ya? Sangat baik. Kenapa? Dengan cukai inilah kita dapat mengumpul dana, dan dengan ada dana itu barulah kita boleh gunakan untuk bangunkan negara. Cuma persoalan dari sudut pandangan Islam ni, adakah kerajaan mempunyai hak untuk memungut cukai di kalangan rakyat? Kalau ada contoh-contoh juga daripada kerajaan, mungkin dah disentuh sikit tadi oleh apa nama Datuk Musi, mungkin Datuk Ashraf boleh apa nama bawa sekali, ya. Jadi mesti ada. Saya rasa soal boleh tak boleh tu Tuan Mufti tadi kata soal yang bersamahan dah jawab dah, ha? Dah selesai, dah selesai lah. Ini dah habis, kita boleh balik lah hari ni. Tetapi sebenarnya apa yang Datuk Mufti sebutkan tadi, tawabit, ha? Tak setiap hukum itu biasanya apabila menyentuh soal maslahah, ha? Sebab maslahah ini adalah perkara yang apa, kaedah penentuan hukum, ha? Dan apabila kita bercakap soal maslahah, dan juga di sana ada adanya darurahnya, dan setiap keadaan-keadaan itu dia tidak akan bersifat berkekalan. Kalau misalnya sampai satu peringkat, contohnya negara kita tak perlukan cukai, mungkin satu masa memang tak perlu kita kenakan cukai, kerana seperti mana kalau kita tengok orang kata negara Saudi umpamanya, dia punya sumber minyak saja 2024 bilion sumber hasil minyak. Maknanya hasil perolehan negara, 75% hasil negara tu, 75% hasil negara, kita kena ingat, kita 76% hasil negara daripada cukai, dia 75% hasil negara daripada minyak. Jadi kalau 75% hasil negara daripada sumber minyak, dan populasi dia lebih komersial, dalam 30 juta lebih, kita pun 30 juta. Jadi sebab itulah dia tidak ada cukai, tak ada GST, tak ada cukai langsung, tak ada cukai tidak langsung ni, tidak ada cukai pendapatan pun tak ada. Ataupun Brunei, orang kata Brunei, Brunei sendiri pun 86% hasil negara dia daripada minyak, dan 86% ini untuk menampung 400 ribu je rakyat Brunei. Sebab itu kalau kita nak compare apple to apple, tak boleh. Kalau kita nak contohnya Malaysia, kenapa tak boleh jadi Brunei? Tak boleh lah, sebab 86% hasil dia daripada sumber minyak. Kita punya hasil minyak kita 13% saja, dan 76% lagi adalah daripada cukai. Melainkan kita sampai keadaan tiba-tiba, mana tahu satu keadaan nanti Allah bagi kita hasil galian, tiba-tiba jumpa emas pula, yang mana emas tu boleh cover 30 juta, itu lain. Dan boleh berubah, hukum tu boleh berubah daripada darurah yang keperluan-keperluan yang mendesak, yang menyebabkan kita kena ambil pendekatan masalah tadi. Sebab memang banyak yang disebut dalam majlis fatwa pun, tasarruful iman anir ra'iyah manutun bi maslah. Maknanya pemerintah ini dalam menguruskan hal ehwal berkaitan dengan rakyat, berkaitan dengan apa kekuasaannya, di bawah kekuasaannya, berasaskan pada maslah. Tetapi masalah ini pula kena ada tawabit, kena ada dia punya garis panduan ni, supaya tidak berlaku penyimpangan, penyelewengan yang menyebabkan rakyat tertindas, rakyat dizalimi dan sebagainya. Terutama dalam sistem kita, sistem kita tu sendiri ada sistem demokrasi berparlimen. Dalam sistem demokrasi berparlimen, di situlah sebenarnya adanya check and balance. Sebab itulah segala perbelanjaan, segala perolehan negara tiap-tiap tahun bulan 10 perlu dibentangkan di parlimen. Kalau tak cukup pun, kalau perlukan perbelanjaan tambahan, kerajaan perlu kembali kepada parlimen. Maksudnya dalam konteks hari ini umpamanya, pada awal tahun ini disebabkan harga apa, harga minyak jatuh dengan teruk daripada dulu $120 per setung kepada $40 setung sekarang ni. Jadi kerajaan terpaksa membuat pembahasuaian dari segi perbelanjaan dan perolehan dia. Jadi dia perlu kembali bentangkan dalam parlimen. Dan dalam konteks itulah sebenarnya, sebab itulah bila kita cakap soal cukai,
itu adalah duit daripada sumber rakyat. Bila daripada sumber rakyat, dia harus dibelanjakan untuk masalah rakyat. Kalau dia dibelanjakan selain daripada masalah rakyat, yang itu harus dipertanggungjawabkan. Bukan saja dipertanggungjawabkan oleh Allah, tetapi dalam sistem demokrasi berparlimen, dia dipertanggungjawabkan dalam parlimen. Sebab itu kalau kita tengok dalam konteks ini, kerajaan, apabila di zaman Datuk Seri Najib ini, kita nampak lihat pelbagai usul-usul untuk memastikan tidak berlakunya ketirisan dan kebocoran dalam sistem perbelanjaan kita. Dan kita ingat, kita ada berapa belas kementerian sekali? Dua puluh enam kementerian. Dan kementerian-kementerian ini adalah maknanya agensi-agensi ataupun kaki dan tangan kerajaan. Kebanyakan macam mana saya sebutkan tadi dalam slide saya, perbelanjaan-perbelanjaan daripada perolehan kita ini daripada sumber cukai itu daripada duit rakyat. Walaupun hakikatnya sebelum ini hanya 2 juta saja rakyat yang membayar cukai. Daripada 30 juta, hanya 2 juta saja yang bayar cukai. Sebab itulah dalam konteks ini, mana-mana negara dia akan fikir tidak akan sustainable, tidak akan berkekalan kalau hanya peratusan yang kecil saja tak bayar cukai. Sebab itulah saya kira Datuk Mak Maslah mungkin dah terang panjang lebar kenapa kebanyakan negara beralih kepada sistem GST ini. Antara lainnya untuk memastikan mereka-mereka yang dulunya boleh lari daripada cukai, dia tidak akan dapat nak lari lah. Kerana cukai tidak langsung akan terkait dengan cukai langsung. Cukai GST akan terkait dengan cukai yang dipungut oleh LHDN umpamanya, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kalau dulu hanya 2 juta saja yang bayar, kenapa? Kerana dari segi sistem pencukaian kita, kita hanya boleh detect ataupun boleh memastikan orang yang ada slip gaji saja yang bayar cukai. Maknanya kaki tangan kerajaan confirm kena bayar cukai kalau dia apa melebihi threshold yang ditetapkan oleh LHDN lah. Guru-guru dan sebagainya, walhal mereka ni mungkin gajinya dalam tahap sederhana saja, tapi mereka yang membayar cukai untuk mengongkosi ataupun membiayai 30 juta lagi ataupun 28 juta lagi rakyat Malaysia yang hakikatnya ramai tak bayar cukai. Dan yang tak bayar cukai pula adalah golongan-golongan peniaga-peniaga yang kaya raya, ya, yang juga mendapat manfaat daripada segala subsidi yang kerajaan berikan. Contoh di sekolah, kalau biasanya kalau yang makan gaji ni memang tak boleh lari lah bila cikgu minta slip gaji daripada anak-anak. Tapi bagi yang kerja sendiri, walaupun gaji bulanan dia mencecah 30-40 ribu sebab dia berniaga dan sebagainya, tetapi bila dia sebut declare dalam apa surat bagi kepada cikgu-cikgu, dia kata RM1,000, RM2,000. Jadi dia berkelayakan untuk mendapat pelbagai bentuk subsidi yang kerajaan peruntukkan. Jadi inilah yang disebut sebagai ketirisan-ketirisan dari segi perolehan, yang mana kebanyakan negara melihat bahawa GST itu adalah salah satu cara untuk menangani ketirisan perolehan dalam konteks itu. Tetapi kita kena ingat, ketirisan itu ada dua, bukan saja ketirisan dari segi perolehan tetapi juga ketirisan dari segi perbelanjaan. Ketirisan dari segi perbelanjaan inilah kalau kita saya sebutkan tadi, dia perlu bertanggungjawab kepada parlimen. Sebab itu dah di bawah parlimen adanya PAC, jawatan kuasa kira-kira, yang mana di dalamnya kedua-dua pihak ada, pembangkang dan juga pemerintah, parti kerajaan dan juga parti-parti pembangkang akan ada di dalam itu. Dan dialah yang akan memperhalusi segala laporan-laporan audit yang dibentangkan tiap-tiap tahun oleh Jabatan Audit Negara. Kerana Jabatan Audit Negara, saya kira pada zaman Datuk Seri Najib inilah yang secara hebatlah membentangkan. Kalau kita lihat, tiap-tiap tahun pernahkah kita dengar laporan audit negara yang positif saja? Pernah? Dari segi prinsip audit, audit ni memang orang kata-kata senilai, memang sengaja nak cari kesalahan. Sebab audit ni memang kerja dia kena cari kesalahan supaya kalau ada ketirisan, kita dapat tampung ketirisan tersebut. Sebab itulah sebelum sampai kepada saya sebagai ahli parlimen umpamanya, PAC Jawatan Kuasa Kira-Kira ni setelah meneliti segala laporan-laporan ini akan bertanya juga apabila dilaporkan, apa tindakan dia. Setiap tahun apabila dilaporkan laporan audit, akan dilaporkan juga apa tindakan. Inilah salah satu cara untuk menangani ketirisan-ketirisan yang berlaku di dalam konteks perbelanjaan duit-duit rakyat. Dan ada sebahagian daripada kes-kes audit ini akan dibawa pula kepada SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, yang dinaikkan taraf daripada bironya, daripada badan saja. Dulu badan DPR, Badan Pencegahan Rasuah,
Sekarang ni Suruhanjaya. Bila kata Suruhanjaya, dia answerable direct to parlimen, direct to agong. Kerana yang melantiknya adalah agong, bukan Perdana Menteri pun. Dan pelantikan di bawah SPR ini ada pelbagai jawatan kuasa. Dan pelbagai jawatan kuasa ini, di antaranya jawatan kuasa yang mana ada yang bukan di kalangan tapi dalam kerajaan pun adalah mereka yang bebas. Dan ada juga jawatan kuasa yang monitor perkara ini daripada kalangan parti-parti pembangkang dan juga parti-parti pemerintah. Maknanya, kalau kita lihat dalam konteks bagaimana kerajaan hari ini nak memastikan tidak berlakunya ketirisan, kebocoran, ini telah dilakukan dalam konteks meletakkan urus takdir, pentadbiran dengan baik ataupun disebut sebagai governance. Yang ini yang disebut sebagai good governance. Good governance ini dengan mewujudkan institusi-institusi seperti ini yang bebas. Yang bebas mana dia tidak boleh answerable kepada pemerintah. Dia tidak boleh answerable kepada Perdana Menteri saja. Dia perlu answerable kepada sistem dalam konteks kita parlimen. Yang itu yang sentiasa dihujahkan, yang dibahaskan. Tetapi kita kena faham bahawa sudah tentu dalam konteks ketirisan, kebocoran, penyelewengan, penyimpangan dan masalah-masalah korupsi, dia menyentuh soal manusiawi. Selagi namanya manusia, daripada peringkat bawah sampai atas, kita akan berhadapan dengan masalah ini. Yang curi apa barang-barang pejabat pun sekecil itu, ataupun kalau sekecil lagi, apa kita kena masuk pejabat lepas terlahir bersenap. Pukul 9 kita dah keluar minum air. Pukul 11 keluar minum air lagi. Itu pun penyimpangan. Kerana setiap sen itu adalah duit rakyat yang dibayar gaji kepada kaki tangan kerajaan. Itu pun dalam bentuk penyelewengan dan juga penyimpangan. Dan kita sebagai kaki tangan kerajaan, kita kena ingat kalau itu tidak direstui oleh majikan kita yang mewakili rakyat, maka itu juga boleh dianggap sebagai duit-duit haram yang akan menjejaskan keberkatan rezeki kita. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita fahamkan kepada setiap individu yang berada dalam kerangka kerajaan yang membelanjakan duit-duit rakyat ini. Bukan saja pemerintah, bukan saja Perdana Menteri. Hari ini seolah-olah kita menuding jari saja orang-orang politik saja yang korup. Tetapi kita lupa bahawa korupsi ini berlaku di pelbagai peringkat. Tetapi bagaimana nak menangani? Itulah yang saya sebutkan tadi, pentingnya ada sistem. Dan sistem itu dipanggil sebagai urus takbir. Dan urus takbir inilah seperti mana saya katakan dalam konteks nak mengurangkan ataupun nak menangani masalah ketirisan dari segi perbelanjaan tadi, dibuat pelbagai institusi-institusi seperti Jabatan Audit Negara untuk melakukan audit, SPRM untuk menangani isu-isu rasuah dan sebagainya, dan kita ada Jabatan Integriti dan sebagainya. Ini semua adalah perkara-perkara nak memastikan setiap tahun hampir 300 bilion yang diisytiharkan. Tahun ini saja 286 bilion. Wang-wang yang nak dibelanjakan, yang telah pun dipersetujui dan diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara sepanjang tahun 2015. Kita nak pastikan 286 bilion ini tidak dibazirkan, tidak ada yang tiris. Yang ini yang pentingnya adanya struktur urus takbir ini. Tetapi kena ingat, 286 bilion ini perbelanjaan yang diperlukan dalam konteks pengurusannya, dalam konteks pembangunannya, daripada mana sumbernya, balik semua kepada isu cukai tadi. Mau tak mau kita kena bersifat realistik bahawa 76% daripada perolehan kita adalah daripada sumber cukai. Kalau kita mengatakan bahawa sistem cukai ini haram, maknanya dengan sendirinya perolehan kita selama ini adalah haram, perbelanjaan juga akan menjadi haram. Jadi tak boleh nak mudah-mudah nak menjatuhkan hukum halal haram ni hanya kerana nafsu politik kita semata-mata. Wallahu a'lam bishawab.